Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Nabawi TV yang semoga semuanya dirahmat oleh Allah, dihidayahi oleh Allah, dan semuanya selalu dikaruniai dengan segala kebaikan dunia dan akhiratnya oleh Allah Ta'ala. Al-Faqir ilallah. Saat ini insyaAllah akan meneruskan pembahasan dari episode yang telah lalu, yaitu membahas tentang bagaimana sikap mukmin di dalam keyakinan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kecintaannya, di dalam ta'zim. Karena iman, cinta dan ta'zim ini harus bercampur baur di dalam jiwa sebagai mukmin kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada segala yang dicintai, yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapapun apapun, ketika Allah cinta, kita wajib mencintai. Ketika Allah mengagungkan, kita wajib mengagungkan. Begitu pula ketika Rasulullah SAW mencintai, maka kita wajib mencintai. Ketika Rasulullah SAW mengagungkan, kita wajib mengagungkan. Hatta anjing, anjing Ashabul Kahfi salah satu contoh. Walaupun itu anjing, ketika Allah memuliakannya, maka kita wajib memuliakannya. Boleh jadi diri kita dihina oleh Allah, diri kita dicaci maki oleh Allah, tapi anjing dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada nasnya jelas, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW, maka kita wajib mengikuti bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah SAW. Di dalam masalah mahabbah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan ta'zim kepada beliau SAW, maka kecintaan dan ta'zim ini harus menyeluruh. Yakni cinta kepada zatiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada wasfiyah, yakni sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga cinta kepada semua yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, yakni yang mendapatkan cinta Rasulullah SAW, yang mendapatkan sayang Rasulullah SAW, seperti mencintai ahlul baitnya, mencintai para sahabatnya, mencintai leluhurnya, mencintai semua dzurriyahnya, mencintai para ulama-ulamanya, para aulia, para syuhada, para salihin, dan mencintai mukminin mukminat, muslimin muslimat, karena semuanya disayang dan dicinta oleh Rasulullah SAW dengan nas hadis, dengan nas Quran yang jelas. Bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya, maka serendah-rendahnya umatnya, kita tidak boleh menghinakannya. Kita wajib mencintainya, kita wajib memuliakannya. Ya. Tidak ada ajaran Rasulullah SAW dan ajaran Allah untuk membenci siapapun daripada umat Rasulullah SAW, hatta membenci makhluk Allah. Yang wajib dibenci adalah hanyalah syaitan. Setan dan sifat-sifat setan, pemikiran setan, semuanya amaliah setan, walaupun ada di diri kita, wajib kita benci. Ya. Hatta kepada non-muslim, orang-orang yang kafir, ahli maksiat, kepada zatiyahnya, ruhaniyahnya, kita tidak boleh membencinya. Tapi kita wajib menyayanginya. Atas dasar sayang justru kita wajib membela mereka. Atas dasar sayang kita kepada mereka, kita wajib dakwah mengajak mereka untuk mengenal kebenaran, mengenal Allah, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengenal ajaran Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengenal kemuliaan-kemuliaan sifat, mengenal keterpujian-keterpujian akhlak, mengenal amal saleh, mengenal bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal segala solusi bagi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat atas nama sayang kita kepada mereka semuanya. Ya. Begitu pula kepada binatang sekalipun kita wajib sayang. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatakan ajaran Rasulullah SAW di dalam jiwa raga kita dan keluarga kita dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Sekian dari Al-Faqir. Semoga manfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.